Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan Ifham episode kedua. Uh, kami sudah bersama dengan uh, Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Ahlan, Ahlan wassalam, wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Uh, kadang kami suka bingung, Habib. Uh, Habib Taufik ini juga masyur dipanggil sebagai Ustadz. Kira-kira cocoknya kami ini panggilnya Ustadz atau Habib? Ya, paling cocok dipanggil Talibul Ilim. Orang yang masih mencari ilmu ya. Karena panggilan Ustadz itu panggilan mulia. al ustadzul al azam al-fagih Enggak al main-main itu sebetulnya. Cuma akhirnya menjadi populer. Walaupun guru ngaji dipanggil Ustadz. Okay. Untuk di akhir zaman ini. Sebetulnya uh, panggilan orang-orang uh, istimewa itu. Panutan utama. Nah, al ustadz tadi itu. Kalau bahasa bahasanya itu al muqtadabih panutan, Hah? panutan al-ustad tadi itu. Tapi sudah rupanya menjadi panggilan yang sederhana jadinya al-ustad itu adalah seorang guru, gitu. seorang guru. Sama dengan ashshah, panggilan As syekh itu itu pada hakikatnya mereka itu adalah al muqtadabih Hmm, Asyikh itu, karena itu seykhut tariqah, huh? guru tariqah, itu bukan panggilan biasa itu, itu panggilan kemuliaan. Dan itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu, syarat-syarat tertentu. Kalau kita membahas uh, kutubul gam, kitab orang-orang uh, tersowuf, maka tidak semua orang yang berilmu disebut asyekh tidak di semua orang yang berilmu disebut al ustaz ya kalau perlu diterangkan ya kita bisa terangkan tapi jelas nah, uh, terlalu berlebihan juga sih nah, karena itu seorang taufik segaf bukan seorang ustadz, bukan seorang syekh tapi tolebu ilmin insya Allah orang yang masih mencari ilmu dan masih memerlukan Masya ilmu. Allah. Masya Allah. Nah, Banyak Ustadz yang yang mempertanyakan itu kenapa se sekelas Habib Taufik dipanggil Ustadz hmm. begitu? Anak rasa hari ini kita sudah mendapatkan jawaban bahwa Ustadz itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan kenapa kok disebutnya cuma Ustadz begitu, Ustadz? Insyaallah minta izinnya untuk kami panggil Ustad Taufik, itu Ustadz. kalau itu menjadi panggilan yang sudah populer, tapi hmm. itu sebenarnya panggilan terlalu berlebihan Habib. Nah. Kelasnya, kelas Fagil Mugaddang Allah. minta ridhonya Ustaz nah. Untuk panggil Ustaz Bismillah, Ustaz uh, Sekarang Ustaz Taufik Dipercaya sebagai Ketua Umum Robi Tawalawiyah uh, Dan seringkali Ustaz menyebut sebagai Khuddam, kenapa disebut Khuddam Ustaz? Sebenarnya khidmat Khidmat itu adalah uh, Satu Sikap abudiyah penghambaan seorang hamba. Penghambaan ada yang sifatnya kepada Tuhan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita berkhidmat kepada makhluknya. Ya, berkhidmat kepada makhluknya baik itu manusia maupun binatang bahkan berkhidmat kepada benda-benda padat pohon pepohonan batu bumi dan yang lainnya kita berkhidmat itu adalah sebagai bukti obudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala contoh kita berkhidmat kepada kedua orang tua itu bagian kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada kedua orang tua. Itu adalah bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur li wali walidaik. Kenapa? Karena orang tua adalah sebagai wasita perantara wujudnya kita Allah yang mewujudnya kita. Perantara itu juga perlu kita hargai, harus kita hargai. Karena siapa yang mengingkari atau mengkufuri perantara. Maka syukurnya kepada pemberi nikmat itu. Akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah perintahkan perantaranya. Dikhidmatin. Itu adalah sebagai bentuk khidmat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perantaranya disyukurin. Itu adalah satu bentuk syukur. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ilmu. Hakikat pemberi ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Guru adalah perantara. Untuk murid tadi itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. kapan kita berkhidmat kepada guru? Itu adalah sebagai satu bentuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada guru itu adalah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. perantara untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berkhidmat, cinta kepada Nabi Muhammad, taat kepada Muhammad? Itu adalah bagian taat kepada Allah, khidmat kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa wa ta'ala wa man yuti'ar rasulah faqad faqad atah Allah kudin kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbib ah, begitu juga adalah penerus-penerus uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para awliya, para ulama ahli bayti rasulullah para sahabat rasulullah mereka adalah perantara kita untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka semuanya harus kita khidmat kepada mereka Umatnya Nabi Muhammad juga demikian Karena Nabi cinta kepada umatnya Karena Nabi perhatian kepada umatnya Bahkan nanti di hari kiamat Beliau tidak mau masuk surga Allah Kecuali bersama umatnya Maka kita berkhidmat kepada Nabi Muhammad Lewat umatnya juga demikian Alhasil jangan dikatakan Al-Khadim itu pelayan Yang murahan Tapi ketika dia melayani Nabi Muhammad Maka jadilah sahabat Rasulullah SAW ketika mereka itu melayani para aulia bagaimana pelayan-pelayan daripada Nabi Isa AS, maka disebut Hawari mereka adalah orang-orang terhormat pelayannya umat Muhammad mereka adalah aulia Allah mereka adalah orang-orang yang soleh pilihan daripada umat ini semuanya karena itu jangan sedikit pun merasa terhina kalau disebut khadim umat Muhammad atau khadimul muslimin khadimul muslimin maka itu adalah satu kehormatan bahkan Nabi SAW bersabda Sayyidul gam pemimpin manusia itu adalah pelayan mereka bukan yang dilayani oleh mereka justru yang dilayani oleh mereka itu adalah bukan pemimpin gambarannya dokter itu melayani pasien yang sakit tapi orang yang sakit itulah yang dilayani karena itu sebenarnya yang menuntut umat untuk melayani dia itu sakit sebenarnya. Eh, bukan dokter itu semuanya. Eh, bukan dokter. Terus itu dokter yang melayani orang yang sakit. Begitu. Logikanya begitu. Masya Allah. Ustaz Taufik, pemimpin di masa sekarang ini kami para pemuda melihat jarang sekali menganalogikan kepemimpinan dengan sebuah pelayanan atau menyebut diri sebagai khuddam sebagaimana yang Ustaz Taufik jelaskan tadi dan kami pun juga banyak di antara kami yang bermimpi untuk uh, mem uh, memimpin baik itu sebuah uh, organisasi, baik itu sebuah perusahaan, baik itu sebuah kelompok. Namun belum memiliki uh, definisi kepemimpinan yang seperti, sebagaimana digambarkan oleh Satofi. Apa sebetulnya definisi kepemimpinan itu, Ya. eh uh, Tergantung daripada kapasitas orang tadi itu. Kulukum ra'in, semua orang ini sebenarnya dia harus dia dijadikan pemimpin oleh Allah. Wa kullukum mas'ulun dan setiap pemimpin pasti akan dipertanggungjawabkan terhadap yang dipimpinnya. Setiap manusia bisa menjadi pemimpin. Ada dia nggak punya keluarga, nggak punya murid, nggak punya anak, tapi dia harus memimpin dirinya. Anggota badannya ibarat rakyat Matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, perutnya, kakinya harus ia pimpin Hah? Karena itu <tuh> Inna wal basara wal fu'ada Kulu ulai kana anhu ula. Pandangan, pendengaran, bahkan pemikiran Itu semuanya harus dipertanggungjawabkan dari Allah Kenapa? Karena kamu adalah pemimpin Memimpin badan kamu Ketika kamu menjadi suami, maka kamu tambah memimpin badan kamu memimpin istri kamu karena kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap yang kamu pimpin ketika kamu, anda punya anak anda bertambah tanggung jawabnya anda harus memimpin istri anda memimpin anak-anak anda ketika anda menjadi uh, guru anda tambah tanggung jawabnya terus demikian nah, semakin besar maka akan semakin tahu besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau begitu aku takut dong untuk jadi pemimpin. Enggak tidak. Setiap yang punya risiko itu pasti akan disediakan pahala yang besar asal anda bertanggung jawab asal anda melaksanakan dengan dengan baik asal anda melaksanakan ya berisiko. Nah, saya kira risikonya tukang ojek sama pilot. Lebih besar pilot, tapi gajinya kan nggak sama, bayarannya kan nggak sama. Ya risiko pemimpin umat misalnya, risiko yang disebut dia tadi itu adalah pemimpin keluarga, risiko pemimpin daripada seorang guru, pemimpin daripada muridnya, mau tidak mau dia akan semakin berat, tapi pahalanya akan lebih besar. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan bagaimana seorang pemimpin yang adil. Nah, dengan orang yang ahli ibadah yang untuk dirinya sendiri. Maka Nabi menyatakan, la yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sana. Sehari daripada seorang pemimpin yang adil itu afdalu ai a'zamu lebih besar pahalanya daripada beribadah sendiri selama 60 tahun. Subhanallah. Hmm, selama 60 tahun. Kenapa? Karena dia seorang pemimpin risiko. Hah? Ah, resiko memang risiko itu Tapi ketika dia melaksanakan dengan baik, dia akan berpahala yang besar. Masya ya. Allah Ustaz. Hmm. Masya Allah. Sangat mempengaruhi cara pandang kami anak muda dalam melihat kepemimpinan, Ustaz. Ustaz, sekarang Ustaz diamanahkan menjadi ketua umum Robito Alawiyah. Apa sebenarnya Robito Alawiyah Ustaz? Kalau kita melihat arti Robito. Robito itu dari kata Robato, Yarbutu mengikat al-alawiyah, turunan daripada atau yang disebut al-ba'alawiyah, ini mereka semuanya dijadikan disatukan ada di satu rumah, disatukan ada di dalam satu lembaga, tentunya ini adalah satu hal yang baru, tapi kesatuan itu bukan hal yang baru. Karena kita sudah disatukan dalam satu tariqah, yaitu tariqah alawiyah yang diperakasai oleh uh, al Azam al, al faqir Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Muhammad bin Ali Beliau uh, adalah yang mencetuskan Tariqah Al-Alawiyah ha? Huh? Tariqah Al-Alawiyah Jadi uh, kita semuanya ini Boleh berbeda-beda marga. Tetapi kita tetap dalam satu tarikah. Syekh tarikahnya adalah Al-Fagihil Mughaddam. Al-Fagihil Mughaddam. Nah, kita akan mengikuti beliau. Yang beliau mengikuti daripada guru-gurunya. Mengikuti daripada kakek moyangnya. Yang semuanya bersambung. Sampai pertama daripada turunan Rasulullah. Yang masuk ada di kota Hadramut itu. saya itu. al-imam Muhajir Ahmad bin Isa yang beliau bersambung dari Sayyidina Ja'farus Sadiq yang semuanya bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin dan Dari Hussein dan Sayyidina Hussein dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ibunya Fatimah az-Zahra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah diragukan oleh siapapun tidak pernah diragukan oleh siapapun ah karena itu Keyakinan kita ha, yang sudah lewat penelitian dan nyata dan apa namanya terbukti ha, ya terbukti Realita. bagaimana anda lihat anak cucu mereka yang bertebaran ada di atas dunia ini yang telah mengajarkan manfaat dan ilmu ha, yang bagaimana menebarkan rahmat yang luar biasa ha, kemudian tata cara hidup yang sangat indah itu semuanya adalah berujung pada syekh tariqah senantiasa dalam al al jadi Rabbi alawiyah ini sebenarnya dicetuskan karena ada kepedulian untuk alawiyin yang ada di pinggiran-pinggiran pinggiran, di pelosok-pelosok untuk mereka tadi itu bisa ternaungi dalam satu rumah Rabiatul Alawiyah. Tapi sebetul sebetulnya bukan karena itu kita bersatu, tapi kita sudah sudah disatukan oleh datu kita dan sampai kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Baik, Ustaz. Rabiatul Alawiyah ini bahkan sudah ada dari sebelum masa kemerdekaan. <tuh> dari tahun 1928. Apa peran Robi Talawiyah sebetulnya untuk masyarakat Indonesia Ustaz? Jadi sebenarnya uh, kita ini uh, oleh datuk-datuk kita, oleh datuk-datuk kita tidak pernah diajarkan untuk uh, menjadi orang yang membalas sekalipun dalam musuh. Dan kita ini diajarkan untuk menyampaikan Ajaran Rasulullah SAW sekalipun kepada orang-orang yang tidak cinta kepada kita, dan kita diajarkan bagaimana bermuamalah hasanah terhadap manusia, walaupun orang itu bermuamalah kepada kita dengan tidak baik. Anda lihat bagaimana tragisnya meninggalnya Sena Hasan, meninggalnya Sena Hussein, tapi adakah tuntutan dari Sena Ali, Sena Abidin? Al tidak. Bahkan anak-anak daripada orang-orang yang membenci mereka diajarkan ilmu agama. Hah? Tidak pernah bermuka suram membalas kebencian dengan kebencian. Tapi bagaimana dengan rahmahnya Hah? sehingga beliau tadi itu dicintai bukan sekali-kali karena popularitas tapi dia dicintai karena akhlakul karimah begitulah turun temurun. Ha? turun temurun. Dan karena itu eh bagi turunan mereka, jangan sekali-kali Anda eh, menuntut orang untuk mencintai Anda. Jadilah Anda mencintai datu-datu Anda, ikuti mereka. Itu cinta anugerah dari Allah. Kalau orang tidak dianugerahi cinta oleh Allah, sekalipun kenal, tidak akan cinta. Bagaimana Abu Jahal? Bagaimana Abu Lahab? Bagaimana orang, -orang kafir Quraisy yang kenal dengan Nabi dan Nabi bersikap akhlak kepada mereka, tapi tidak dianugerahkan cinta. Mereka tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan sekali-kali memaksa orang untuk cinta kepada anda. Tapi anda jadilah orang cinta kepada umatnya Rasulullah. Sekalipun mereka mungkin benci kepada anda, laksanakan kewajiban anda sebagai anak cucu Rasulullah jangan menuntut orang untuk memberikan hak kepada anda Hah? walaupun itu mereka tadi itu wajib untuk mencintai anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang yang diajarkan oleh datuk datuk kita sehingga kalau kita melihat ya, Habib kita ini harus menghargai muhibbin sebagaimana muhibbin menghargai kita bahkan lebih kita harus menghargai mereka. Muhibbin itu cinta sama orang-orang tua kita. Kalau kita buat hall, mereka akan datang. Mereka akan memberikan sumbangan semampunya. Ada yang gula satu kilo, ada yang berikan beras sekian kilo. Kesian, mereka membuktikan cintanya dengan itu hadiah. Tapi kita harus lebih. Kita potokan kambing, kita buatkan nasi kebuli mereka. kita aturkan bagaimana tempatnya kita buatkan terap untuk mereka kita harus maksimalkan menghormati mereka itulah ajaran kita kita buatkan maulid supaya mereka dapat berkahnya nabi orang-orang yang datang kita hargai nah, walaupun itu biaya tidak kecil tapi kita bisa mengadakan itu semuanya ini satu bentuk bahwa kita habaib adalah menghargai muhibbin kita habaib adalah menghargai muhibbin. Nah, karena itu dahulu kala semua orang itu akan senang datangi para habaib. Karena habaib membawa banyak hal yang untuk mereka berikan kepada umat ini. Ilmu, bantuan, harta dan lain-lainnya. Ha? Tapi kadang-kadang ada oknum-oknum yang dia tadi itu pandainya hanya menuntut orang untuk cinta kepada dia. Tidak membuktikan cintanya kepada, kepada mereka. Mereka bukan membawa sesuatu untuk diberikan, tapi mereka minta sesuatu untuk diambil. Akhirnya, sebagian mereka tidak senang didatangi. Kenapa? Tidak seperti datuk-datuknya. Yang datang membawa sesuatu untuk diberikan. Bukan meminta sesuatu untuk di untuk diambil. Ah, inilah yang harus dipahami oleh setiap habaib, jadilah Anda sosok habaib habib seperti datu-datu Anda, maka Anda akan dicintai tulus ah, oleh manusia di sekitar Anda. Ah, dan jangan Anda melenceng daripada mereka, jangan disalahkan mereka, akhirnya berubah ah, tidak mencintai Anda karena Anda tidak bersikap dan sebagaimana datuk datu-datu Anda. Begitu mungkin pesan saya kepada mereka. Masya Allah, khair habib. Setofik, uh, di masa ini, kami, pemuda, mengalami kesulitan dalam membedakan yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Kondisi ini sebetulnya cukup menyulitkan kami, Ustadz, dalam mempelajari sesuatu, bahkan tidak sedikit. Kadang salah dan benar bersumber dari pihak yang sama. Bagaimana cara kami bersikap terhadap hal tersebut? Itu sudah digambarkan sebetulnya sana Nabi. Nabi pernah berbicara kepada kepada sahabatnya. Gimana anda sekalian? Jika anda tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal zaman Nabi SAW sedikit ada perubahan langsung banyak peneguran. dari kaya Rasulullah. Apakah itu terjadi ya Rasulullah? Loh, kata Nabi, yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Apa ya Rasulullah? Gimana kalau kamu tadi itu mencegah yang ma'ruf dan mengajak kemungkaran? Hmm? Oh, bukan yang pertama. Gimana kalau kamu itu memandang yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar adalah ma'ruf. Yang baik mungkar yang mungkar dianggap baik, ngaji terlalu lama, dikritik, nyanyi. Kalau sudah lama, pengen tambah sampai subuh. Misalnya, ya Rasulullah, itu terjadi yang lebih dari itu. Lebih, ya Rasulullah, ah, bisa terjadi apa ya? Rasulullah, gimana kalau kamu justru mengajak kemungkaran, mencegah untuk berbuat baik? terjadi ya Rasulullah pada akhirnya Nabi menyatakan pada akhirnya Allah akan menyatakan la utihanna fitnatan yasirul halim fi hayranan bakal aku akan turunkan berikan kepada mereka fitnah sehingga orang-orang yang baik orang-orang yang soleh bingung ada hidup ada di zaman itu subhanallah kebingungan itu bukan hanya kepada pemuda dan orang seperti kita bahkan orang yang alim-alim orang yang soleh-soleh juga bingung ada di zaman itu itu sudah gambaran tapi sebenarnya ketika zaman itu terjadi ketika zaman itu terjadi maka anda harus punya prinsip saya tidak boleh mengikuti semua orang Kecuali orang-orang pilihan, saya tidak boleh menganggap guru kecuali guru pilihan. Siapa ke guru pilihan? Nah, seperti yang pertama saya katakan tadi, itu ada beberapa kriteria. Pertama, harus ilmu agamanya kuat, tapi bukan orang yang berilmu. Bisa dijadikan guru untuk kita ikuti semuanya. Harus dia punya sanat yang jelas, gurunya seorang yang arif, dari berguru dari orang yang arif, dari yang arif, dan itu diketahui sampai kepada Nabi. Jadi, bukan guru lewat YouTube, bukan guru baca kitab sendiri, tapi guru yang arif dan diketahui dari berasal guru yang arif terus demikian bersambung sampai kepada nabi Sangat udah jelas kemudian yang harus kita jadikan guru yang sudah punya nafas murawwadah muhadzabah punya jiwa yang sudah punya nafsu yang sudah tertaklukkan nggak cinta dunia nggak cinta jabatan dikit makan, dikit minum. Yurid anil dunia, yurid anil jah. Dia nggak pengen popularitas. Dia lebih menikmati dia tadi itu mengajar dengan sendiri, nggak tampil ada di depan umum. Ya? Eh? terus apakah salah orang yang tampil? Nggak salah. Yang nggak boleh itu ambisi tampil. Yang susah gimana nemuinnya Ustadz? Eh itulah. Gak ambisi tampil. Syuhrah itu hubbul istiar, itu yang jelek. Cinta, senang, pingin, ambisi, dikenal itu yang gak benar. Tapi kalau Allah yang menjadikan dia dia dikenal itu gak bisa dihindari. Itu gak bisa dihindari. Kemudian guru tadi itu mengambil dari gurunya bukan hanya sekedar ilmu tapi akhlaknya istihadnya. Kita kan enggak. Yang penting kita dapat ijazah. Akhlak enggak sama seperti guru. Huh? Zuhud enggak seperti dari, dari guru. Sabar enggak seperti guru. Tawadu enggak seperti enggak seperti guru. Ikhlas enggak seperti guru. Zuhud enggak seperti guru. Ah, kalau kriteria itu ada, baru itu dikatakan oleh Muhammad sendiri min anwarin Nabi dia adalah bagian dari cahaya Rasulullah yang pantas untuk kita ambil ha, fatwanya dan kita ikuti jalannya ini yang namanya syekh ini yang namanya ustadz ini yang namanya Ustaz. kalau kita belum dapatkan mereka bagaimana kalau kita belum menemukan sosok yang begitu bagaimana banyak yang belum ketemu Ustaz. Nah, Antum sudah punya panutan. Walaupun mereka tadi Adram meninggal. Husin, Habib Husin bin Abu Bakar Ra Idrus. Habib Ali bin Abdurrahman. Al-Habshi, Habib Ali bin Husin al, al Abbas, Habib Salim bin Dan, Habib Habib. Itu Habib Abdullah Musin. Itu mereka adalah panutan. Kan udah meninggal. Yang meninggal orangnya tapi kewaliannya nggak meninggal, ajarannya nggak meninggal, torigohnya nggak meninggal, nggak meninggal Habib. Anda mau tanya Rasulullah meninggal nggak? Meninggal Ustaz. Meninggal. Tapi apakah kenabiannya meninggal? Mati Tidak juga? Rasul. Enggak. Kerasulannya mati juga? Tidak. Ustaz. Oh, enggak. Tetap Nabi Muhammad, tetap Rasul Muhammad. Wali itu meninggal, meninggal. Tapi kewaliannya nggak meninggal kewaliannya nggak meninggal. Karena itu Allah sebut mereka bukan orang yang meninggal. Ah ya. Begitulah orang kalau sudah mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diukur jasadnya meninggal jadi tanah. Eh kewaliannya nggak meninggal tuh. Makomnya nggak meninggal. Kenabiannya nggak meninggal. Karena itu nggak bisa kita lepas dengan Nabi. Gak bisa kita lepas dengan Rasul. Gak bisa kita lepas dengan wali. Kenapa? Karena tidak ada kewalian itu meninggal. Yang meninggal itu aranya. Subhanallah. Masya Allah Ustaz. Baru setengah ini sudah dapat banyak sekali ilmu. Dari satafik. Hmm. Masya Allah. Ustaz. Izinkan kami pemuda curhat semua Ustaz. Kami mohon maaf kalau pertanyaan kami dianggap mungkin kurang berkenan bagi beberapa pihak. Tapi ini cukup membingungkan kami sebagai pemuda. Bahwa kami mulai belajar agama dengan kondisi sekarang media begitu luas, begitu mudah mengakses, begitu banyak ustadz, begitu banyak aliran. Yang satu memiliki definisi yang berbeda tentang bid'ah. Yang satu memiliki definisi bahkan berbeda dalam memandang para sahabat. Dan kami para pemuda dituntut untuk bisa bersikap dituntut untuk bisa membedakan, dituntut untuk cerdas dalam melihat. Tidak semua dari kami mampu melakukan itu, Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk kami? Karena itu, jangan asal kita jadikan buku catatan itu adalah sebagai bedoman. Guru cari. Gak bisa. Kenapa? buku catatan ini bisa ditafsiri dengan yang lain nantinya sama orang-orang yang nggak mengerti maksudnya si pengarang, si pencatat. Ah, di sinilah kita perlu ulama-ulama yang mumpuni, yang mengerti betul dengan muradul muallif, dengan muradul mufassir, dengan muradul muhadid. bukan asal dia menurut pahamnya dia, nggak bisa. Pahamnya dia harus menurut pahamnya orang yang nulis. Nggak bisa menurut saya, nggak bisa menurut ente. Ente yang harus menurut sana. Ini kesalahannya orang pakai standar buku. Tanpa ada guru. Jadinya ngaco, Habib. Karena itu katakan mangkana kitabah siapa yang jadi gurunya itu kitabnya kitab jadi gurunya dia guru utamanya setan nanti pemahaman keliru nanti yang dipahami. Ya, masalah bid'ah ah ini misalnya misalnya bid'ah ah apa sih bid'ah bid'ah ah itu bertentangan dengan ajaran nabi bertentangan dengan ajaran nabi bertentangan dengan ajaran Allah itu benar. Kalau bahasanya, mukhalafatul kitab was Bukan tidak sama dengan perbuatan Nabi. Keliru. Siapa yang bisa sama dengan perbuatan Nabi? Enggak akan sama orang. Dan apakah semua perbuatan Nabi boleh diikuti? Enggak semuanya. Nabi kawin lebih dari empat. Enggak bisa diikuti. Nabi istri. tidur wudhu, uh, sholat tanpa wudhu. Kenapa ada ada kekhususan untuk Rasulullah juga? Karena itu yang benar itu kalau kita melanggar ajaran Nabi, melanggar ajaran Al-Quran, itu namanya beda. Kalau semenjak itu hal yang baru tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi, bukan bid'ah namanya. Sesuai kok dengan ajaran. Nih, saya kasih gambaran. Maulid. Misalnya. Membaca maulid. Apa sih? Dibuka dari pertama. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim Anda mau tanya. Salawat dan salam Nabi ini. Sesuai dengan ajaran quran dan hadis ajaran nabi atau berteangan ajaran Qur'an dan nabi Sesuai Ustaz. Sesuai. Oke, okay. satu poin. Kita bawa oh nabi itu begini akhlaknya. Oh nabi ini adalah be uh, begini uh, apa? Uh, poster tubuhnya. Oh begini pakaiannya. Oh nabi itu sama orang miskin begini. Oh nabi itu sama Inti baca hadis semuanya juga begitu. Cuma kalau ente harus hatam Bukhari, hatam Muslim, hatam itu, hatam Tirmidzi, hatam Abu Dawud, Ibnu Majah, Said dan lain-lainnya, kapan kita selesai? Mampu orang-orang itu membaca itu semuanya. Tuh lihat bagaimana cerdasnya orang dulu. Diambil sekelumit sekelumit jadi satu buku setengah jam bisa hatam. Sesuai dengan Al-Qur'an atau hadis? Ada atau eh, dengan hadis atau bertentangan? Sesuai. sesuai. Kemudian diakhiri dengan doa, doa sesuai dengan ajaran Nabi, a, 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 ajaran Quran sesuai, Nabi atau berentangan? sesuai. Apanya yang dimana masalahkan? Itu tidak dilakukan oleh Nabi lah inilah. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, siapa yang bisa melakukan di, yang dilakukan oleh Nabi? Kemudian apakah semuanya harus bisa diikuti yang diukur oleh Nabi? Yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan ajaran Nabi itu yang seharusnya Nabi melakukan sholat duha misalnya kemudian kita nggak ngelakuin sholat duha dosa kita bid'ah berarti nggak sholat duha Begitu. Itu karena karena itu pengertian ini yang harus dipahami nggak usah bingung. Suruh so, mereka bingung untuk mengartikan ngerti, gitu. Kita nggak perlu bingung gitu loh. Kita nggak perlu bingung. Siapakah sahabat Nabi? Siapakah sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi? Kemudian beriman dengan Nabi di masa Nabi hidup. Di masa Nabi, di masih masa Nabi hidup dan mati dalam keadaan beriman. Nah ketika itu terjadi ya sohabi itu definisi. Tapi dia misalnya masih melakukan dosa sahabat yang berdosa. Selesai. Dia melakukan kesalahan sahabat yang melakukan kesalahan. Tidak boleh katakan berarti bukan sahabat nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena pelanggaran itu karena pelanggaran itu pantasnya dihukum. Enggak ada pemecatan sohaban, nggak ada. sahabat, enggak ada. Siapa yang berhak memecat? Karena itu dilihat definisinya. Dilihat definisinya, tapi ini berubah itu dan ini ya salah. Sahabat bisa bersalah. Sahabat bisa bersalah. Tapi tidak bisa dinafikan dia sebagai sahabat. Dia seorang sahabat sahabat itu munafik lah. Ini sok tahu berarti. Sok tahu kalau diukur itu karena kesalahannya sahabat munafik, semua ini munafik. Yang berkata itu pun juga munafik. Yang berkata itu pun juga munafik. Ya karena dia bohong, karena dia itu ingkar janji, karena itu ente juga munafik kalau begitu. munafik yang dimaksud itu bukan nifak fil amal tapi nifak fil aqidah fil iman itu yang yang yang, dia itu mukhalat fil nar yang selama-lamanya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala wa idza laqul amanu qalu amanu wa idza kharu ila syadrim qalu inna ma'akum kalau bertemu orang beriman aku beriman dengan kamu tapi hatinya dia kufur dengan Nabi, dia benci dengan Nabi. Karena itu kalau sudah bertemu dengan tokoh-tokoh mereka, ah, kami bohongi mereka itu. Kami cuma cuma cundangi aja mereka itu tadi. Itu yang dia, yang dikatakan munafik itu. Adapun nifagul amal, kita semuanya juga banyak melakukan itu, tapi kita mohon kepada Allah untuk diampuni. Kalau munafik amal berarti nggak diampuni di dosanya oleh Allah SWT taala siapa yang akan ya, akan selamat dengan itu semuanya Kita hada tak adab siapa nggak bohong wida wa ada akhlaf siapa nggak yukhliful wad? ya kita loh ya ukurannya kita dan ukurannya orang-orang yang ngomong ngomongin sahabat itu wida tu mina siapa wida gak mula solat gak mau kusala yurauna nasa walaid kurun allah ila karila kalau dikir dikit nggak mau banyak Diciri-ciri munafik Ria kalau beramal, kalau sholat berat, siapa nggak mau jadi inti ini ini nifagul amal namanya, bukan nifag, nifagul nifagul bukan nifak fil Nah karena itu nggak boleh kita menuduh ini sahabi fulan adalah munafik. Inti tahu dari mana? Nah kalau inti hitung dengan enam, inti juga munafik, lebih munafik nantinya. nah, nah karena betul. itu enggak enggak bisa. Yang tahu cuma Allah, cuma Allah Gitu. Enggak usah bingung nih. Kalau mengikuti salaf enggak ada bingung. Subhanallah. Insyaallah. Enggak ada yang bingung kalau ngaji secara insyaallah artinya begini. Eh kita harus punya syekh guru. Ya, guru. Kalau kita belum menemukan guru kriteria seperti tadi, man yurid al-dunya, man indahu sanad muttasil min min, min min 'arif ila uh, min arif min aarif ila sampai nabi sallallahu alaihi wasallam man kana nafsu murawwada uh, aku uh, man yattakhid nafsahu uh, man yattakhid syaikhahu siratan fi hayati kalau enggak ada kriteria seperti itu ah maka kita jadikan orang-orang tua kita itu semuanya adalah syekh bagi kita ha huh? syekh bagi kita guru ajaran mereka adalah kita ikuti. Insya Allah kita akan selamat. Nah Ustaz. Ustaz Taufik, kadang kami merasa lelah melihat berbedanya pandangan di kalangan Muslim. Kapan Ustaz? Dan bagaimana caranya Muslim ini bisa bersatu Ustaz? Iya. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Tidak akan bisa bersatu. Kapan manusia bisa bersatu? Zamannya Nabi ada yang kafir, ada yang Muslim. Al-Quran itu adalah hakim pada setiap zaman. Semenjak Al-Quran di situ ada hukum pencurian, wassari, maka tidak ada zaman kosong daripada pencuri, pasti ada mencurinya. Semenjak di situ ada hukum perzinaan, maka di situ ada perzinaan. Kenapa? Kalau nggak ada yang zina, nggak ada yang mencuri, nggak ada itu, Al-Quran ini apa fungsinya? Cuma kesalahan, kemaksiatan, perbuatan dosa, mukhalafah, menentang agama, kekufuran semuanya. Ah, ini apakah lebih dominan di zaman itu atau tidak dominan? yang dikenal orang-orang yang soleh dan kesolehan banyak ada di mana-mana maka zaman itu disebut zaman soleh zamannya akan berubah menjadi zaman yang baik kenapa karena isinya banyak perbuatan yang baik amal-amal kebaikan dan orang-orang yang baik zaman itu zaman yang aman sedikit ada maksiat tapi nggak banyak kan tidak disenangi ada di situ ketika zaman itu berubah nggak nampak orang-orang yang soleh sedikit orang yang berbuat soleh banyak orang yang berbuat kelaliman keboliman kemaksiatan dan yang ditokohkan yang diidolakan orang-orang demikian maka disebut zaman fasid zaman yang rusak zaman yang rusak pasti akan berputar ya pasti akan berputar dulu enak ya ada itu sekarang begini ya Nanti di situ ada banyak orang-orang yang sadar yang, men yang menjadikan anak anaknya belajar, jadi anak yang soleh. Berubah lagi. Alhamdulillah zaman kita berubah ya. Jadi yang baik itu, jadi yang ini. Mereka banyak bertobat itu dan ini, mereka akhirnya jadi anak-anak yang soleh. Akan berubah. Itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Tapi Alhamdulillah syukur jadi umatnya Nabi. Umatnya Nabi ini 1400 tahun. Habib setelah di, Nabi meninggal tapi masih tetap konsisten pengikut Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam masih kuat-kuat dan masih ada yang bertahankan yang hak tapi kalau anda lihat bagaimana umat-umat dahulu setelah ditinggal oleh nabinya mereka banyak meninggalkan ajaran nabinya kembali menjadi penyembah penyembah berhala kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah berkat kekuatan bagaimana cintanya Nabi kepada ini umat, perhatian Nabi ini kepada um, kepada umat dan cintanya umat ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jazakallah khair ilmunya nasihatnya hari ini, insya Allah bisa bermanfaat, berikan <tuh> optimisme bagi kami ke depan. Sekian episode kedua Ifham hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.